Guys, kita berburu takjil buat berbuka puasa nanti yuk. Kali ini Mimin mau jajan kue tradisional kesukaan Mimin waktu zaman kecil nih guys. Ada yang tahu nggak nih guys sama jajanan yang satu ini? Untuk adonannya di sini terdiri dari tiga warna guys. Yang pertama warna putih. Nah buat yang ini rasa coklat dan yang ini adonannya ditambahkan dengan air daun pandan. Jangan lupa diaduk-aduk biar tercampur merata ya guys. Untuk cara bikinnya pertama-tama di sini dituang dulu adonan yang warna putihnya di semua cetakan Nah kalau udah langsung ditimpa dengan adonan yang warna coklat di bagian tengahnya seperti ini ya guys Kemudian kita tunggu hingga adonannya mengembang dan kalau adonannya udah mengembang ini atasnya bakalan diberi tetesan air santan seperti ini guys. Dan kalau dirasa udah mateng ini tinggal diangkat menggunakan dua sendok dan hasilnya beneran ini super duper cantik banget guys. Oh iya kalau di daerah aku kue ini namanya kue carabikang guys. Kalau di daerah kalian namanya kue apa nih guys?